Halo kawan-kawan, saat ini sedang terjadi pemugaran Masjid Baitur Rahman yang ketiga ya. Yang pertama dilakukan pada tahun 1924, yang kedua 1992, dan pemugaran ketiga dilakukan pada 2020. Kanjeng mawon, kanjeng dipun isi. Mudhanipun monggo. Kegiatan
renovasi masjid, sehingga renovasi masjid makin sadar terlaksana. Kita buka ganti warisan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya penanggung ya penanggung ya penanggung ya penanggung surah penanggung ya penanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Pembongkaran siap dipun mulai. Terhadap pembukaran ini nopo ben tetap menjadi potensi bisa menjadi cagar budaya niku. Okay. Untuk kami selaku kepala desa Tegalsari mengharap kepada masyarakat untuk situs yang ada di sini tetap dipertahankan karena menurut cerita Masjid Baitur Rahman itu masjid pertama kali yang ada masjid tertua yang ada di Ponorogo. Maka dari itu mengharap dengan sangat untuk keasliannya itu tetap dipertahankan.
Halo kawan-kawan, saat ini sedang terjadi pemugaran Masjid Baitur Rahman yang ketiga ya. Yang pertama dilakukan pada tahun 1924, yang kedua 1992, dan pemugaran ketiga dilakukan pada 2020. Masjid Baitur Rahman adalah masjid paling tua di Ponorogo. Jadi pemugaran ini tentu sangat bersejarah dan akan menjadi catatan sejarah buat seluruh umat Islam mungkin yang berikutnya.